Sebuah rumah mewah senilai 3 miliar rupiah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan tiba-tiba ambruk. Nah, detik-detik ambruknya rumah mewah itu terekam kamera dan videonya banyak beredar di media sosial. Pak, ya ya, begitulah rekaman video amatir yang merekam detik-detik ambruknya rumah mewah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai miliaran rupiah. Salah satu penghuni rumah mengatakan rumah telah dikosongkan sebelum ambruk. Penghuni rumah itu juga menduga ambruknya rumah ini disebabkan oleh pondasi yang kurang kuat. Kondisi kosong. Cuman atap bandanya habis. Masuk ke dalam. Oh. Jadi amblasnya ke dalam. Dugaan apa, Jar? Dugaan mungkin ini waktu pembangunan itu pembangunannya pondasi bawahnya enggak kuat gitu. Kayaknya gitu. Karena amblasnya yang sisi-sisinya aja. Jadi yang di tengah